Nah, sekarang ini Om Wali Kelas testimoni dulu dong, Om Wali Kelas tadi flight gimana Om? Jadi itu, Om Anton. Saya, halo, dengarkah? Ya silakan Om, dengar-dengar Om. Halo ya. Oke. Jadi itu, kemarin itu adalah flight pertama saya di pemetaan Om. Om-om ya. Jadi selama hampir 6 tahun dari 2014 saya punya drone sampai dengan 2020 saat ini. Jadi 6 tahun itu saya hanya fokus di aerial video. Karena memang sebenarnya kerjaan saya bukan di drone. Tapi kerjaan saya adalah sebagai seorang traveler yang mempunyai kesempatan keliling dunia. Waktu itu di 2012 saya udah di hire oleh salah satu majalah lah. 2014. Salah satu majalah yang saya bergabung di situ sebagai freelance fotografer dan videografer. Karena keahlian saya di drone, makanya ada beberapa hasil-hasil drone di majalah tersebut gitu. Dan itu sampai keliling dunia, tentunya kesempatan itu yang membuat saya berbahagia ya, mensyukuri alhamdulillah bisa keliling dunia selama dari 2014 sampai 2019 itu. Dan dulu belum kenal mapping karena pikiran saya itu dulu mapping itu susah gitu kan. Padahal di 2017 itu Om Zul udah ngirim email ke saya tentang dasar-dasar mapping gitu. Tapi memang karena belum niat ya udah gitu. Dan baru kemarin itu saya menerbangkan drone untuk pemetaan dan saya takjub banget karena biasanya itu saya take off sampai dengan landing itu saya selalu mengontrol movement video itu kayak seperti apa itu saya udah pasti lah selama 6 tahun gitu. Tapi kemarin itu dihadapkan dengan cuman perencanaan mapping ya seperti yang Om Zul ajarkan itu. Bikin perencanaan 100 meter kali 100 meter atau berapa gitu ya. Udah saya perencanaan di Pix4D. Terus tinggal klik start gitu ya. Tapi klik start gitu. Dan ya itu tetap aja saya merasa nggak percaya diri. Saya merasa ini drone ini bener nggak ya? Nggak saya kendalikan sendiri gitu loh. Makanya kemarin itu sempat deg-degan juga, saya langsung WA video call dengan Om Zul gitu kan. Gimana nih Om gitu kan. Itu benar-benar saya nggak percaya diri gitu. Dan saya takjub setelah saya ketik start, itu si drone muter sendiri, arming sendiri langsung-langsung bek naik dengan kecepatan yang tinggi ya. Naik banget itu sampai 120 meter karena memang saya setting 120 meter. Terus kemudian di layar HP itu muncullah si drone itu arahnya kemana, startnya dari mana, terus dia mulai mengikuti grid yang sudah kita rencanakan gitu kan. Itu saya merasa takjub banget gitu. Dan akhirnya setelah selesai dia landing itu persis home point yang kita lock gitu kan. Itu yang di hari pertama gitu. Itu hari pertama saya cuma 100 meter kali 100 meter lah kurang lebih. Cuma 5 menit. Saya pengen tahu aja gitu kan. Keajaibannya seperti ini gitu. Karena padahal saya dulu pernah gembor-gemborin. Ini teknologi drone canggih loh. Bisa ini sendiri. Tapi saya belum pernah ngalamin pas saya alamin sendiri gitu. Makanya jangan yang pro plus Om. Dia yang pro biasa aja. Yang Pro Plus itu kenapa saya beli yang Pro Plus? Bukan beli sih dulu tuh saya kalau drone itu
nggak beli dulu. Saya selalu dikasih sama ada distributor yang sekarang udah nggak jualan lagi gitu kan. Dulu saya salah satu ambasadornya dari Phantom 3 sampai dengan Mavic 1 4 Pro Plus itu terakhir kali. Jadi kalau terbang kemana, jatuh, hilang, crash, udah tinggal kirim, nanti baru 13 menit flight time. 15 menit flight time, dan saya coba untuk menenangkan diri, dan coba untuk percaya diri, saya nggak telepon Om Zul. Saya nggak video call Om Zul, saya mandiri sendiri seperti pertama kali saya nerbangin drone di 2014, saya coba, dan akhirnya berhasil gitu. Berhasil, di pengolahan juga rada-rada pusing gitu kan, karena memang pengolahan saya belum terlalu ini, dan alhamdulillah, dari 1 hektar, 50 hektar, dan insya Allah besok sekitar 1000 meter kali 1000 meter berarti berapa tuh ya? 100 hektar. Seperti itu Om-om. Saya kira mantap. Saya kira hektar itu jadinya. Iya. Saya kira testimoni saya ini ingin menyimpulkan bahwa satu, kita harus percaya diri untuk melakukan apa yang kita pelajari. Terus kedua, konektivitas atau apa namanya link itu sangat penting banget ya. Karena saya dari 2014 sampai 2020 tuh saya tuh mengumpulkan link tuh. Teman-teman di Aceh sampai Papua saya mengumpulkan, karena dengan link, banyaknya link, otomatis kita kalau mau bergerak itu cepat gitu. Terus dari link juga, ya itu tadi, kalau saya sih orangnya temperamental banget, kalau ada orang yang saya anggap nggak bener, ya udah. Tapi saya nggak mau marah-marah lagi sama Prof Hikmat di ini ya. Tapi intinya adalah yang penting kita di sini sama-sama lah menjaga nama baik, apa namanya, komunitas lah ya. Menjaga nama baik kita supaya supaya nanti ke depannya ya enak gitu loh. Jadi ada, oh iya, dia juga nggak ngomong nasihatin, tapi kelakuannya nggak kan nasihatin gitu loh kan. Makanya kita tuh harus, kalau kita mau nasihatin orang, ya kita harus benar dulu gitu. Seperti itu sih. Ya, itulah testimoni saya. Silakan yang lain. Monggo. Udah ah, ntar marah-marah lagi saya. Salam. Silakan, silakan, Bro. Siapa lagi yang mau testimoni? Silakan. Saya udah selesai wali kelas. Ayo Om Dipo. Silakan, Bro. Ngomong apa ya? Siapa aja terserah. Testimoni saya sih sejak saya ikut ini kelas online berani ini, wawasan saya jadi terbuka. Jadi saya bisa punya tujuan saya tercakup. Satu, saya bisa mapping, bukan mapping metera ya, mapping orang siapa aja yang bisa diperlihatkan. Dari sisi bisnisnya gimana, terus dari lagi ya, banyaklah itu dari teknik pengolahan dari drone itu sendiri, metamatanya juga saya jujur aja belum PIX4D sama drone plusnya udah saya download udah dari zaman 2 tahun 3 tahun lalu gitu.
Cuma saya nggak perlu pernah pakai. Cuma sekali doang pakai, sekali doang pakai, habis itu udah. Terus nggak pakai. Cuma karena saya nggak bisa olahnya. Sekarang saya udah lumayan, bukan jago, lumayan. Cuman asal aja. Jadi mohon maaf ya, Pak Guru. Jadi apa, ya semua sih semua jadi tambah-tambah baik lah, benar-benar kita juga harus menjaga komunitas, satu gelagat kita untuk para drone yang donor yang nakal juga kita dikasihin aja. Kesuaiin satu kali, dua kali, tiga kali, baru parahin. Gitu. Nah, kalau saya dulu aja ingat waktu pertama kali saya beli Phantom 4 Pro, pertama kali keluar, kan. Saya di GBK, saya mentokin 500 meter. Saya post di Skygrapher, kan. Oh, langsung dibully sama mantor, mandre, macang. Jangan dipost, terbully mantor, dimarahin. Ya cuman saya jadi tahu gitu, jadi tahu oh jadi drone tuh ada pembatasannya, ada ini tidak boleh kita lakukan. Nah sebenarnya kalau ya, orang-orang yang sekarang tuh sering di medsos tuh yang orang airport lah, di apa lah gitu, itu sebenarnya itu kan membahayakan untuk bukan dia sendiri, orang banyak, misalnya pesawatnya kena nabrak drone terus jatuh, nah, kan berarti kan itu kan berapa ratus nyawa itu kan, nah, jadi itulah gunanya kenapa kita harus ikut komunitas, karena saya alhamdulillah sekali, saya bersyukur sekali pertama kali ikut ke Skygrapher, karena orangnya apa member-member itu semua walaupun bukan kayak mantor, mandre, macang itu bukannya marah sih, cuma tegas gitu. Dia membimbing saya khususnya jadi tahu aturannya. Jadi om, yang lain om, monggo om. Om Faruk, silakan. Om. Gimana, Om? Ayo, testimoni. Pokoknya saya sebutin nih, yang ada di layar saya sebutin. Sepatah dua patah kata. Saya itu pernah belajar pemataan itu ketika ngeliat ini dengan dari Om Jul. Dulu masih punya drone Spark dulu. Spark dulu dikatain gak bakal bisa saya coba lah, saya otak-atik pakai drone deploy, itu bisa plek dua kali. Satu di pondok, satu lagi di kantor Pemda. Belajar sama Om Jul, mentok di Agisop, mau lanjut ke ARPM nggak bisa. Nah, setelah ngeliat postingan Om Anton ini, ada grup kayak gini, saya belajar. Nah, tapi saya mikir-mikir, nggak punya drone, pakai foto siapa ya? Saya chat lah Om Jul, nggak apa-apa, nanti pakai foto-foto dari saya. Yaudah. Ya, berkat ada grup ini, saya bisa belajar lah, walaupun nggak punya foto, nggak punya drone, tapi kan ada saling bantu. Nah, itulah saya senangi dari grup ini, kayak keluarga, tentunya itu. Alhamdulillah Om ya. Jadi alhamdulillah, makanya saya buat status di Facebook itu apa, belajar punya alat dulu, yang penting ada niat, bakal akan ada ini apa kemauan, pasti ada jalannya. Tuh. Itu dari saya Om, tuh, Om. Siap. Om Wahyu Nenda, siapa nih Om Wahyu Nenda nih? Enggak ya. Asri. Siap. Silakan. Siap Om. Testimoni atau apalah untuk ya, mengajak yang lain untuk kita belajar bersama. Siap. Saya mau testimoni dulu kalau gitu Om. Siap Om Asri. Jadi sebetulnya saya ini pernah pemetaan dengan drone kurang lebih sekitar di tahun 2016. Jadi waktu itu saya ikut dia di hutan. Dan dia sudah mulai pakai Pix4
lebih itu. Hanya saya tanya, saya bilang, ini susah-susah ke pengolahannya. Dia bilang, iya, ini susah sekali. Saya bilang, sesusah apa itu sih? Tidak mau di-share begitu. Nah, berjalan waktu, banyak kemudian saya lihat pelatihan-pelatihan yang terkait drone, dan itu biayanya sangat mahal. Saya mulai bertanya, ini sesusah apa sih sampai mahal sekali biayanya begitu? Maksudnya, apanya yang susah, dan di mananya begitu. Dengan adanya grup ini, saya mulai belajar, saya lihat, ih, ternyata mudah ini kalau hanya analisis. Ya, memang sebetulnya kalau terbangkan drone-nya masih kecil karena mungkin bukan barang saya. Dan pengolahan datanya setelah saya lihat YouTube, saya lihat Om Zul itu gampang sekali saya lihat. Saya bilang, ini tidak masuk di akalku memang selama ini kalau biayanya itu terlalu gitu. Nah, karena dengan yang dijelaskan secara detail oleh Om Zul itu sangat simpel sekali. Nah, dari itu mulai coba bangun komunitas dengan kawan-kawan di Kendari ini. Jadi hasil dari grup yang besar ini, saya buat lagi namanya grup chapter Kendari. Walaupun saya tidak punya drone, tapi saya coba fasilitasi teman-teman saya yang punya drone untuk mari kita coba belajar pemetaan dengan menggunakan drone. Ini dan drone itu tidak hanya sekedar dipakai untuk terbang, ambil video, ambil gambar, tapi ini kita tuangkan dalam pemetaan gitu. Jadi kita mulai bentuk komunitas kecil-kecilan. Anggotanya juga sekarang masih kecil, tapi saya akan terus kembangkan ini supaya hasil drone itu bisa terpakai begitu. Jadi orang arsitek itu bisa pakai, orang sipil juga bisa pakai. Ya khususnya di Kendari, terus terang memang masih terbatas kami di sini, di Kendari yang mau berbagi ilmunya tentang drone. Jadi dengan grup ini sangat positif sekali buat kami. Jadi dengan saya posting peta saya yang di Facebook misalnya, ini ternyata bagus ya, bagus hasilnya, dan saya bilang ini mudah saja sebetulnya kita pelajari, tinggal ada komitmen yang harus kita bangun. Jadi setengah gitu, harus memang betul-betul kita luangkan waktu untuk belajar, tidak bisa hanya sekedar, oh iya saya tertarik tapi belajar, itu saya bilang pasti tidak berhasil. Saya kira dengan grup ini sangat positif sekali, Om Anton, terima kasih Om Zul, dan Mas Prof. Hikmat itu sangat luar biasa memang. Saya kira itu Om Anton. Dari... Ya. Terima kasih Om Basri, saya juga baru kenal nih. Di Kendari kan, itulah yang menjadi tujuan kita bersilaturahim, dapat teman baru, rezeki baru, ilmu baru. Sekarang Om Bahrun, guru BP, guru BK, silakan Om. Kalau saya mau sharing dari sisi yang berbeda nih Om. Basic saya arsitek, masih berprof. Tapi saya banyak di manajemen konstruksi, jadi kerjaan saya di remote area. Awalnya dokumentasi biasa, lama-lama malas juga bawa handphone, terus melihat-lihat mapet, macam-macam, wah ini menarik juga nih sekaligus, bisa dokumentasi sekaligus mapping. Tapi itu biasa, yang menarik dari sini barangkali buat kawan-kawan. Saya, kenapa saya pakai drone, kenapa saya mau berani pegang drone atau bikin mapping ini? 3 tahun yang lalu saya Nah, saya pikir saya harus cari cara bagaimana bangkit dari itu. Salah satunya ya pakai drone ini, nekat. Artinya koordinasi otak, koordinasi sensor, motorik, saya pertaruhkan ini. Bisa nggak saya naikin drone? Pertamanya, naikin drone, pertama saya punya drone, saya hutan. Habis sakit itu. Bawa ke hutan, saya terbangkan di sana, nekat aja, nggak tahu apa-apa. Terus bikin mapping kecil-kecilan lah ya. Ya artinya ternyata itu membuat jadi sebuah tantangan saya untuk masih terus bisa berkarya. Kemarin saya juga cerita dapat cerita dari Om Hikmat Ram perjalanan hidupnya juga. Nah ini buat saya lihatnya kawan-kawan yang masih muda terus juga masih punya kesempatan tantangan besar ini, ayo maju. Saya senang sekali lihat, makanya begitu tadi lihat ada Om Tony di Lombok. Saya ingat waktu itu di Lombok 2 tahun yang lalu ya, di sana waktu zamannya
membawa gempa. Wah, tapi saya belum kenal siapa-siapa. Kita bikin mapnya sederhana saja. Kemudian Om Irman ini obsesi saya bikin satu peta destinasi atau potensi destinasi wisata yang bisa di-share kemana-mana. Apalagi kalau WebGIS bisa masuk di situ. Wah, ini luar biasa. Itu kira-kira saling menyemangati kita. Walaupun punya keterbatasan, tapi kita tetap maju. Yang terakhir saya lihat nih dari Om Al-Basri, ini yang sebetulnya kita perjuangkan. Ya, network ini tidak hanya berhenti sampai apa yang sudah Om Hikmat, Om Zul perjuangkan, Om Anton sudah perjuangkan, saya coba bantu. Tapi apa yang sudah dirintis ini kemudian membuat suatu jaringan-jaringan lokal. Jadi semuanya nanti ada dimanapun juga Indonesia ini butuh banyak sekali. Kemarin Om Zul kan sudah kasih lihat itu, demand atau kebutuhan mapping ini di Indonesia besar sekali. Kita ini luas sekali, nggak akan ada habisnya. Jadi kalau kita bilang kita mau bersaing secara sehat, ya bukan bersaing, justru tidak akan cukup ya. Masih puluhan ribu pejuang mapping kita butuhkan untuk memetakan potensi Indonesia ini. Nusantara ini indah sekali. Gitu kira-kira, mantan saya sedikit nyeleneh, agak beda sedikit nih. Siap, ya, semangat kan kawan. Siap. Nah, ini ada cerita lucu nih, bukan cerita lucu sih. Jadi waktu itu pandangan saya itu ya, bukan pandangan sih, apa? Mindset saya itu adalah skyscraper ya udah aerial, skyscraper aerial gitu kan. Terus Om Barun tiba-tiba bikin SG mapping gitu kan di grup WA gitu kan. Terus kling, izin Om Anton. Intinya minta izin lah, terus saya bilang. Jadi sebenarnya saya berpikir ini akan keluar jalur nggak ya gitu. Tapi kenapa tiba-tiba lanjut gitu kan? Lanjut Om gitu. Nah, lanjut terus di invite lah teman-teman mapping ke grup SD itu termasuk Om Jul gitu kan. Nah, itu saya belum punya apa-apa gitu. Belum punya pikiran itulah gitu. Terus ketika kita ingin berencana apa mengundang Om Jul ke Jakarta untuk membuat kelas di Skyscraper secara gratis dan Om Jul juga udah bersedia ongkos sendiri gitu kan, saya pikir wah ini orang bener-bener ini ikhlas banget. Oh gitu kan, ikhlas banget. Dan karena saya juga dikenal Om Jul udah dari 2016 yang ya udah lama lah gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba ada COVID-19 WFH, work from home, ya udah akhirnya saya juga ngapa-ngapain, Om Barun nggak ngapa-ngapain, semua ngapa-ngapain gitu kan. Terus kita coba kelas online pertama, kalau nggak salah 17 hari yang lalu, karena ini udah ke-17 ya, kelas online ke-17 gitu. Yang pertama itu ya teman-teman pasti udah tahu lah ya. Yang pertama kita bikin, terus yang kedua kita bikin. Terus Prof. Hikmat memotivasi dan ya intinya, wah ini bagus nih gitu kan. Akhirnya terbentuklah kita berempat untuk ya udah kita dari angkatan 1 kita pelajari lagi, angkatan 2 kita perbarui lagi apa yang kurang, apa yang kurang kita pelajari lagi, kita tambahkan lagi nanti di selanjutnya. Dan ya seperti ini sekarang, alhamdulillah lah gitu kan. Dan nanti mungkin ada testimoni dari Prof. Hikmat, tapi nanti di akhir ya. Di akhir, sekarang saya pengen untuk Om Reynolds. Nih, Om Reynolds, monggo Om, testimoni Om. Om Reynolds Mamberamo. Oh, oke, malam semuanya. Malam, Om. Malam-malam. Malam. Luar biasa, saya dengar satu-satu, luar biasa sekali. Ya, saya punya testimoni singkat saja. Saya mengucap terima kasih buat teman-teman semua yang artiannya sudah ada inisiatif membuat grup ini luar biasa. Saya tidak menyangka kita bisa saling ketemu, saling berkontribusi satu sama lain. Saya dengan speaker Om Sulfikar ini punya cita-cita luar biasa. Sebenarnya kita mau bikin pelatihan pemetaan di mana-mana. Cuman akhirnya
menyangka seperti ini, luar biasa jadinya ya. Jadi saya cukup apa namanya takjub, dan saya yang tidak menyangka itu kita bisa online dan bisa ini apa, bahkan lebih bagus daripada apa namanya kelas yang off. Ini di luar ekspektasi sebenarnya. Ini sangat-sangat di luar ekspektasi karena yang berapa mungkin Om Su juga sudah tahu kita bikin pelatihan offline, bikin pelatihan, kita sudah tahu apa hasil-hasilnya, tapi luar biasa dan apa saya excited lah dengan ini semuanya. Jadi saya cuma minta buat teman-teman semua, kita tetap dulu, kita tetap jaga persaudaraan, saling bantu membantu, tetap semangat lah. Begitu, Santon. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Om Renov. Siap. Selanjutnya Om Ade nih, Om Ade Jambi nih. Silakan Om. Soalnya Om di mute Om. Di unmute. Kalau saya jujur, ini Om banyak. Jujur kalau saya sendiri sudah megang peta, megang RDTR, peta RTRW. Namun setelah saya tahu peta drone ketelitian jauh lebih detail, saya harus belajar lagi Om, banyak belajar lagi jujur. Buat kelas lereng pun saya masih menunggu dari Om Zul. Karena saya pernah ikut pelatihan dan sertifikat drone, saya juga mencari komunitas, mana sih komunitas yang bisa ini menampung wadah saya yang ya pengalaman Pak Basri ya. Jadi saya pernah coba ikut pemetaan dan dikatakan bahwa pemetaan menggunakan drone itu susah sekali Om, gitu. Susah sekali. Tapi setelah ada kelas ini, jujur saya belajar lagi, saya ulang lagi semuanya, dan alhamdulillah saya banyak belajar dari Om. Kalau mungkin dari saya itu dulu Om. Terima kasih dan guru-guru semuanya. Salam Om. Siap. Makasih Om Ade. Om Putu. Siap Om. Halo. Ada Om Putu? Om Anton, wanah ben Om Anton. Ya, boleh. Saya ini ya, dengan Om Zul ini salut. Salut ya, kenapa? Karena beliau ini ngajarnya, sistemnya kayak anak pondok. Kayak guru-guru pondok. Guru-guru pondok itu sistemnya dia model keikhlasan tanpa memikirkan apa ada timbal baliknya. Gitu. Dikasih setoran lagi ya. Maksudnya bener Om. Bener Om. Karena saya ngajari pondok gitu ya, ngajari pondok. Jadi saya kaget ini kok yang di mana notabene kan Om Zul bukan dari pondokan toh, tapi kan dia sistem mengajarnya dan bagaimana kayak orang pondokan. Makanya pertama kali saya tahu nih, wah, Om Zul ini kayak kok seperti malah hampir sama kayak setara dengan yang guru-guru pondok gitu. Ya malah keikhlasannya lebih malah. Nggak mikirin saya dapat duit apa enggak, saya timbal balik dari mereka apa enggak, yang penting saya ikhlas ngasih ke mereka, kapun ikhlas menerimanya gitu, kata Mifmat itu. Jadi saya salut lah dengan Om Zul ini, salut. Apalagi dengan mendengar istirahatnya kurang, bahkan saya tidur kadang jam 2 itu, Om Zul kadang-kadang masih ngechat, masih balas jam 2 malam di bagian saya, berarti di Om Zul itu berarti jam 4 subuh. Jam 4 subuh itu udah, beliau udah, ini udah di chat, di grup udah standby. Sedangkan saya belum tidur jam 2. Om Zul udah bangun lagi, udah chat ya, Pak. Enggak apa. Tidur Om Zul. Enggak, malah enggak tidur. Itu hebat Om Zul. Jadi saya kagum aja dengan Om Zul itu seperti itu. Awal apalagi nge-chat beliau mau belajar mapping, beliau langsung ngasih, "Oh ya udah, nanti saya kasih modulnya seperti ini." Malah digamblangin. Padahal saya belum tahu siapa, saya belum tahu beliau itu. Dan beliau pun belum tahu saya gitu loh. Tapi dengan ikhlasnya, oh ya nanti saya kasih Om, saya kasih seperti ini. Nah, itu dari situ saya kagum dengan beliau. Jadi gitu.
Ya. RTM, Om RTM siapa ya? Monggo, siapa? Udah, Om Miswar. Pak Lopo nih, coba Pak Lopo. Oke. Enggak ada juga. Maaf, Om, enggak ada itu, enggak ada gambar. Ya. Suara aja, Om. Testimoni, Om. Kalau Kak, kalau saya sangat bersyukur sekali bisa masuk kelas ini karena saya sudah tanya ke dua orang, boleh enggak saya diajari pemetaan? Terus dia bilang, kalau kamu bayar. Terus dia tanya, berapa? Dan nilainya ya 4 kali lipat lah dibanding drone saya sekarang, Pak. Dia minta begitu, sampai advance katanya diajari. Jadi pikir-pikir, wah luar biasa sekali biayanya. Terus saya tanya lagi, masih ada jari, katanya 4 SKS lah katanya dia jari saya. Saya nggak usah sebut orangnya, ya. Terus pas ketemu di grup Skygrapper, saya langsung daftar angkatan kedua, dan ternyata memang materinya sangat mudah dipahami, dan pengajarnya luar biasa, standby terus, walau kadang-kadang kita kena itu, kena apa ya? Bro. Semacam kena tilang lah. Kena tilang lah. Ah, enggak baca, enggak nonton. Karena itu. Jadi mungkin begini teman-teman, saya mau kasih saran satu ke semua yang ikut di kelas ini, baik angkatan 1 atau angkatan 2, mari sama-sama kita support kedua channel yang ya, Om Anton dan Om Sulfikar sebagai bentuk penghargaan kita. Terus kalau memang perlu share, karena kita bisa memberikan sedikit ke mentor-mentor kita, karena mereka tidak pernah minta materi sama. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Om, kalau mau share jangan tanggung-tanggung, Om. Ada Om Baharun, Prof Hikmat juga punya YouTube. Kalian. Siap. Om Anton, saya masih penasaran nih, kan kita 3 provinsi belum masuk nih. Sulbar dengan Maluku Utara rasanya. Ada nggak di sini yang hadir ya? Kalau di angkatan 2 ada, Om. Tapi nggak tahu lulus angkatan apa itu enggak. Ya. Angkatan 1 nggak ada. Nggak di sini, ada yang... Nggak, maksudnya ada yang hadir nggak di sini? Nggak ada kayaknya, Om. Sulbar, Aceh sama... Ini ada yang dari Maluku. Aceh atau Sulbar dari Maluku Utara? Ternate nggak ada, Ternate? Mamuju katanya banyak ya, Mamuju kemarin. Iya, tapi kayaknya nggak aktif di ini, nggak aktif di Zoom atau itu. Aktifnya hanya di WA grup aja dia. Karena mungkin memang belum ini kali, belum ngeklik. Kalau udah kayak saya nih yang udah keranjingan pengen, wah ini apalagi nih, apalagi nih. Wah itu udah gawat ya tuh. Apa aja nih. Gatel, cuma gatelan. Ketinggalan kayak gitu. Kesel banget tuh. Oke, sekarang Om Ihsan nih. Om Ihsan. Coba Om Ihsan. Palu. Om Ihsan, Palu. Ada Om Ihsan. Oh, belum ada dia. Om Ian deh, Om Ian dulu deh, Om Ian. Om Ian. Sohib kental saya nih dulu nih. Ketemu di Malang, bela-belain dia datang pas saya lagi di sana. Ketemu, pikir saya, ini orang niat banget sih mau ketemu gitu. Terima kasih Om Ian. Silakan Om Ian testimoni. Halo, assalamualaikum, Om Anton, ya. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman semua. Awal pertama kena drone yaitu kena racunnya Om Anton. Terus kalau untuk Om Sulfikar sendiri,
kita 3 tahun lalu ya, kalau tidak salah 2 tahun atau 3 tahun lalu, memang kebetulan beliau sering ke Jayapura dan kita sudah aktif di komunitas teman-teman kedua Jayapura sini. Kebetulan saya sendiri ketuanya. Kemarin itu memang sempat untuk pertama kali kalau tidak salah dari Onsu Bikar buat pelatihan buat teman-teman pilot drone Jayapura. Awal pelatihan sebelumnya, awal pelatihan kalau tidak salah 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, saya kurang ingat, itu sempat diajari Om Sul. Di situ saya betul-betul baru kenal pribadi, betul-betul niat untuk mengajar teman-teman itu sangat luar biasa. Dalam arti, kenapa saya bilang sangat luar biasa, jujur awal kita belajar pemetaan ini, saya juga pribadi anggapnya pemetaan itu sulit banget. Karena sebelum Om Sul, saya kenal Om Sul, ada teman juga kebetulan mau ajarkan tentang mapping, tapi itu jujur banyak embel-embelnya Om, itu awalnya. Tapi saya juga nggak perlu sebut namanya. Di situ maksudnya banyak embel-embelnya, bahkan mungkin kalau dibilang gratis tidak juga. Tapi dalam mengajarnya itu malah saya bingung sendiri jujur. Waktu dia ngajar itu terlalu banyak liku-likunya gitu. Nah, pas karena saya juga penasaran tentang pemetaan, saya coba kontak Om Sul, Om Sul Bikar. Saya bilang, Om, ini kita teman-teman di komunitas, ada sekitar 30-40 orang mau belajar pemetaan, kira-kira bisa tidak? Nah, dari situ saya lihat Om Sul langsung responnya cepat. Wah, jangan lama, itu khusus buat teman-teman, kita teman-teman di Papua, kalau bisa, kita belajarlah tentang mapping. Nah, datanglah Om Sul. Itu bahkan biaya pribadi loh. Beliau datang hotel pribadi, kita enggak bayar sama sekali. Bahkan kita mau kasih waktu itu, kasih duit, beliau nolak. Nah, di situ saya lihat sungguh luar biasa istilahnya kepribadian untuk bagaimana melihat teman-teman semua kita pilot-pilot drone yang ada di Indonesia ini untuk maju khususnya di bidang mapping ini. Nah, mungkin tidak banyak-banyak Om yang saya sampaikan. Hanya saya sampaikan terima kasih banyak sekali buat Om Sulfikar. Saya jujur aja background-nya bukan di pemetaan, bukan di mapping. Saya background-nya mungkin di desain grafis. Dengan belajar pemetaan ini sendiri, saya jadi tertarik banget gitu. Tertarik dalam arti, walaupun kata Om Antu kita harus mesti siapin paramex atau apa, tapi saya rasa dengan kemarin ini kita diajarkan secara online, lebih masuk gitu. Beda dengan offline kemarin. Offline kemarin jujur aja saya sempat bingung juga. Ini pada saat diajarin mau lanjutinnya kemana lagi gitu. Atau waktu itu karena memang kita sudah nggak ketemu lagi kan Om Sulfikar kemarin. Nah, tapi beliau memang sering datang ke Jayapura tapi ya kita juga nggak ganggu. Kebetulan beliau dengan bersama-sama tim ngajar. Tapi saya sempat sampaikan ke beliau, Om kira-kira kalau datang lagi cobalah untuk lanjutin pelajaran itu. Karena kita mentoknya di situ kemarin. Tapi dengan adanya pelajaran online ini, ya alhamdulillah, sesuai yang teman-teman lihat, ya saya bilang, dengan tutorial yang Om Zulfikar dan tim buat itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi kita bersyukur, saya sarankan buat teman-teman, kita di sini bersyukur sekali karena dengan adanya kelas online ini, kita bisa fokus dan banyak-banyak jenderal-jenderal pemetaan di Indonesia sesuai yang disampaikan para suhu-suhu kita di sini termasuk Prof. Rahmat, berharap kita di sini bisa maju bersama-sama gitu. Oke, saya rasa gitu aja Om. Siap. Terima kasih Om Yan. Om Marlin. Monggo Om. Nih, udah ini nih. Silakan Om di unmute dulu. Bisa buka ini Om. Halo Om. Ya. Iya, baru bisa buka videonya. Apa testimoni Om ya? Iya Om, bebas. Curhat lah apa iya. Om. Curhat nggak apa ya? Ini Om, kalau dari saya ngalamin selama ngikutin online kelas. kalau di Palembang itu kan ada komunitas Om ya, yang sudah kita gabung gitu ya. Nah, sebenarnya sih niatnya itu kayak gini harusnya gitu loh. Jadi komunitas itu enggak kumpul-kumpul cari footage ini, lama-lama kan bosen juga.
apalagi kayaknya kan mungkin footage-footage-nya kurang. Nah, jadi bosen gitu loh kalau ini ada ini yang diinin. Kemarin itu ini, oh memang cari nih buat belajar pemetaan. Cuman kayaknya ya itu tadi. Apa mungkin apa usah mikirnya, terus juga orang-orangnya belum ini. Nah, ketemunya kan pas di sini waktu ngelihat ini ya antusias gitu loh untuk ngikutin kelas ini. Dan memang bermanfaat, sangat bermanfaat. Dari sekian banyak grup yang diikutin kan, kayaknya ini yang paling aktif dan paling bermanfaat gitu loh. Kalau yang grup lain itu mungkin aktif, tapi mungkin manfaatnya kurang. Banyaklah pembelajaran di sini kan yang bisa kita ini, tidak hanya mungkin di pemetaan, di untuk penggunaan drone-drone di bidang lain juga kan kita dapat ilmunya. Dan orang-orangnya itu keren-keren gitu. Di akademisi, praktisi, dan ilmu-ilmunya itu ya kayak apa ya? Kayak kita balik lagi ke kuliah dulu gitu loh. Kuliah dulu, jadi belajar, buat tugas, dan yang lain-lain gitu. Mungkin itu aja ininya, tapi mungkin ini Om ada saran dikit untuk grup WhatsApp ya, mengingat juga kan kayaknya kita ngikutin ini kan banyak nih kadang-kadang nggak diikutin, gimana diikutin butuh waktu gitu, mungkin ada waktu-waktu tertentu yang mungkin diandalkan dari adminnya, ya mungkin juga kan Om Zul, Om Anton butuh istirahat juga waktunya kan. Buat istirahat, jadi kita komit aja jam berapa dari jam berapa itu ada waktu buat ini, sambil kita juga bisa baca-baca nih yang ketinggalan. Jadi nggak terlalu ketinggalan buat ininya. Ya sekali lagi sih terima kasih untuk semuanya, untuk pengajar dan juga anggota-anggota yang lain. Sangat bermanfaat Om. Salut lah buat Om Zul, biarnya telaten, Om Anton yang selalu jadi host, Prof Hikmat ngasih masukan, dan Om Wah yang sudah ngebantuin kelasnya. Ya mungkin itu aja Om. Siap Om Arlin. Halo. Nanti masukannya akan dijawab sama Om Jul nanti di akhir ya. Oke ya. Sekarang Om Ayun. Ada? Mau ngomong? Atau Om Mulyadi? Om Agus Rudi Darmawan, Om Gigi, nggak ada. Kalau nggak ada, saya akan langsung, karena ini jam 9 ya, 9:30 kita akan selesai. Nanti di akhir penutup, ya penutup memang akhir ya. Di akhir nanti ada 2 testimoni dari Om Zul dan Om Hikmat ya. Tapi sebelumnya mungkin ada teman-teman yang masih mau ngobrol gitu, ngobras, ngobrol santai gitu kan. Karena ini udah yang ke-17. 17. Kalau kita kasih pelajaran-pelajaran lagi ntar para mic-nya juga makin banyak, makin pusing. Sekarang kita saatnya ngobras dulu. Om Cecep, Om Laode. Oh, ini ada siapa lagi nih? Siapa? Bebaslah Om Patriot. Halo. Ini ada Om Agus Saipul nih. Om Agus Saipul ini dari Batam ya. Halo Om. Silakan Om Gigi. Ya Om, Batam Om. Ya Om, mau cerita-cerita sedikit sih. Boleh Om Gigi. Ya dan saya mungkin baru kenal drone sekitar megang drone gitu sekitar 2 tahun yang lalu, 2018 itu. Tapi dari 2014 waktu sama Salim Group di Batam itu saya udah belajar Phantom 2, cuma memang sama manajer waktu itu enggak dikasih pegang, yang alasannya banyak lah, yang sulit lah, nanti kamu enggak bisa gini, nanti rusak segala macam. Akhirnya pindah ke Flores, sampai saya sampai Bali, baru di Bali ini saya dikasih mandat untuk pegang drone sama perusahaan. Ya alhamdulillah waktu Mang Lutfi dari KKP juga yang sempat bantu untuk ngenalin lah sama drone,
gimana drone, gimana pemetaan segala macam. Waktu itu baru sampai fix 4D, terus mandek. Hampir 2 tahun ini mandek. Akhirnya ya kenal lagi, dimasukin ke grupnya. Alhamdulillah bisa belajar lagi di sini. Dan di Bali ini sebenarnya masih banyak pilot-pilot yang liar sebenarnya. Istilahnya liar, maksud saya banyak yang kita belum tahu edukasi masalah peraturan-peraturan gitu. Banyak kan lokasi-lokasi private area juga di Bali yang kita belum tahu. Nah, pengennya saya sih beberapa hari ini saya kontak juga sama Bintang. Gimana kalau kita juga bikin chapter di Bali atau gimana? Bali lah untuk mapping ini, sekaligus untuk edukasi masalah drone dan pemetaan, bahwa sebenarnya pemetaan itu juga enggak sulit dan drone itu aturannya gitu loh. Nah, alhamdulillah kemarin tadi malam juga kita sudah belajar sama Ernaf, dikasih tahu ini. Oh. Lagi-lagi ya kita masih baru sebatas itu Om. Kalau saya pengennya di kemudian hari gitu Om, ada mungkin dari teman-teman Skygraph PDI itu bisa ngadain sertifikasi di Bali untuk droner-droner di Bali, kemudian sekaligus untuk masalah penerbangan yang safety, itu mungkin kita juga akan sangat berterima kasih teman-teman Bali Om, karena salah satu kesulitan kita di sini juga kayak kemarin ada sertifikasi di Surabaya. Mungkin untuk sertifikatnya kita enggak masalah Om untuk biayanya. Cuma waktu dan biaya untuk ke Surabaya gitu kan kita juga lumayan besar juga. Jadi mungkin itu salah satu kendala kita di daerah itu. Kalau bisa mungkin teman-teman APDI atau ya dari yang lain bisa memfasilitasi untuk sertifikasi, itu kita akan berterima kasih gitu. Mungkin gitu aja dulu Om. Siap Om Gigi. Kalau untuk sertifikasi di Bali, insya Allah sih udah Om, udah kita rencanain dengan Om Akbar sama Om Hikmat. Yang udah ada jadwal itu adalah Bandung, Papua, Manokwari, Bali, Batam, dan nanti ada beberapa lagi yang harus kita data dulu Om, karena kita kita ini bekerja sama dengan kampus-kampus agar murah juga ya, dan murah tuh bukan berarti murahan ya, tapi ini untuk berbagi lah, untuk berbagi gitu. Dan saya kira Om Gigi, makasih, Om Bintang, Palopo, ya Palopo juga insya Allah Om, Om Gigi, Om Bintang, Om Made, siapa lagi yang ada di sini? Saya kira Om udah dapat ilmu dari Om Zul dan teman-teman di sini. Silakan Om buat komunitas yang ada di Bali gitu ya, komunitas sendirilah, lokalan lah gitu kan. Karena dengan komunitas ini kita tuh sebenarnya nggak memandang siapa komunitasnya gitu. Dan saya juga nggak mau mengagungkan skygrapher harus ada capture-capture gitu. Dan saya dari dulu tidak ada capture-capture, yang ada kita harus berteman dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah. Itu prinsip saya waktu itu tuh. Saya memegang betul, tidak ada skygrapher Bali, tidak ada skygrapher Papua, tidak ada skygrapher Batam, tidak ada gitu. Yang ada hanya skygrapher tok yang mau ikut gabung di skygrapher, ya udah gabung gitu. Jadi kita tidak ada punya tanggung jawab. Wah, di sana ada masalah, kita pusing Om. Karena komunitas ini kita nggak punya, kita nggak digaji gitu kan, kita sosial gitu. Jadi ya udah sakarep kita, yang penting kita berbuat baik, ada orang yang meniru silakan, seperti itu. Jadi saran saya buat Om Gigi, Om Bintang, Om Komang ya, terus siapa lagi di sana, kalau memang teman-teman di sana udah punya ilmu dari Om Zul yang ada di sini, yang ada di grup kita, sebarkan Om di Bali Om, bebas Om mau pakai nama apa, bebas Om, seperti itu. Yang penting apalah arti sebuah nama, yang penting ilmu yang seperti Om Zul bilang itu, ilmunya itu harus ditransfer lagi ke orang lain agar berguna gitu. Berkali-kali kan Om Hikmat, Om Barun, Om Zul kan selalu mengutarakan apa yang
teman-teman dapat di sini, silakan ditransfer lagi ke orang lain agar berguna lagi. Jadi terus memutar balik, terus bermanfaat untuk yang lain. Seperti itu Om ya, Om Gigi ya. Om Agus ini dari Batam. Siap Om. Ya, Om Agus ini dari Batam. Siap Om. Beliau dari satu tahun yang lalu menghubungi saya terus gitu. Dan saya kira siap. Baru gabung di sini pertama kali ya. Iya Om. Oke, siap. Om, pelajari dulu aja, nanti kalau udah serak, boleh nanti ikut di angkatan 3 Om. Ya. Siap. Itu tujuannya emang Om. Siap. Siapa lagi? Kalau nggak ada, saya langsung ke Prof. Hikmat dan Om Zul untuk kata penutup ya. Masih ada 30 menit lagi. Silakan Prof. Saya dulu mungkin, nanti Prof yang... Siap, Om Zul. Terakhir. Iya. Bentar, ini videonya. Terima kasih kawan-kawan semua. Gini, saya sih tidak apa. Saya mungkin kalau dari hampir 290 orang yang belajar bersamaan saat ini, saya Anton, Om Bahrun, Prof Hikmat, tapi saya mungkin harus bilang saya mungkin orang yang paling semangat gitu ya, karena dari dulu saya pengen cari media untuk berbagi gitu. Tapi gak pernah ketemu. Paling ke satu kota yang saya bilang paling banyak yang pernah saya training itu di Universitas Samratulangi Manado. Itu 43 orang. Itu terbanyak itu. Ke Samarinda, ke Riau, ke Jakarta. Belum pernah menemukan metode bagaimana caranya bisa menyebarkan ilmu ini ke lebih banyak orang gitu. Gitu. Nah, di presentasi saya sebelumnya itu saya tunjukin di presentasi awal sekali saya bahwa gap tenaga pemetaan di Indonesia itu masih 19.000 orang. Itu tidak terisi pendidikan formal. Artinya mau tidak mau itu pasti akan direkrut dari pendidikan non formal kan gitu. 19.000 itu masih gap. Bahkan sampai di 2024 itu masih 14.000 orang gapnya tenaga kerja di bidang pemetaan. Jadi kesimpulannya sederhana, pasti dari tenaga kerja yang pendidikan informal inilah yang pasti akan mengisi gap itu. Nah, saya kenapa berjuang? Karena saya selalu begini, ada nggak pekerjaan di Indonesia ini yang apa? Yang membutuhkan banyak orang pemetaan gitu. Mungkin dokter kurang di Indonesia. Halo Prof. Halo. Bisa dengar suara saya? Om Anton bisa dengar Om. Dengar jelas, sangat jelas. Bisa. Nah, maksud saya gini, mungkin dokter kita kekurangan di Indonesia, tapi tidak sebanyak tenaga pemetaan. 19.000 orang kurang gitu. Itu poinnya. Yang berikutnya, saya tahu kenapa orang yang mau ngasih peta itu selalu ada gap. Karena orang-orang pemetaan itu sendiri itu selalu menceritakan hal yang susah dari peta. Dan itu seperti yang tadi dialami oleh Pak dosen Pak Al-Basri itu dimulai dari kampus menceritakan susahnya, praktisi menceritakan susahnya, lembaga training menceritakan susahnya. Jadi di kepala orang ketika mau belajar itu susah. Susahnya itu dibagi lagi ke dalam berbagai strata. Susah dari segi ilmu, susah dari komputer harus mahal, bagus. Kemudian susah dari biayanya harus lebih mahal dibayar gitu. Kemudian saya merenung, saya berpikir gini, masa iya sih? Ini orang mau belajar itu ujung-ujungnya harus duit terus gitu. Nah itu yang mendasari saya harus Otso Indonesia untuk menyebarkan ilmu ini gitu. Karena saya tahu
ketika ini disebarkan, banyak sekali kawan-kawan saya yang 2 tahun ajar, dia sudah menjadi trainer, dia sudah bekerja. Bahkan saya itu chat dengan orang itu, nggak pernah chat Om Anton. Jadi dari awal saya chat misalnya dengan Om Anton itu dari dulu-dulu itu masih ada semua di saya. Saya nggak pernah menghapus sedikit pun chat. Apa teman-teman di daerah kayak di Rio itu jadi pemain mapping besar. Sekarang saya tahu persis. Itu perjuangan mereka belajar itu tahu. Jadi kayak mereka buat fotoin layar laptopnya terus saya komentari klik ini sampai saya membayangkan perjuangan itu sampai mereka sekarang jadi pemain besar. Jadi fotoin persis yang kayak kita lakukan lah di grup WA, fotoin kurang apa di komentari sampai petanya bagus dan jadi pemain besar sekarang kalau mengajar di berbagai lembaga training. Tapi di hati saya adalah saya bangga ketika melihat itu gitu. Tidak ada kecemburuan sama sekali, tidak ada ini menciptakan kompetitor buat dirinya saya gitu. Teman-teman dosen saya di kampus Unipa juga kali yang saya ajarin untuk ini. Dan saya senang melakukan itu. Beberapa mahasiswa UI, UGM, EB, UNMUL, itu berinteraksi terus. Samratulangi, UNHAS, itu entah dapat kontak dari mana, selalu pasti saya berinteraksi. Akhirnya, puncaknya adalah grup kita ini. Saya menemukan ternyata ini metode pembelajaran yang bisa jadi, yang katakan bisa jadi ini menjadi media yang paling menarik untuk belajar. Tapi jujur, harus diakui, karena misalnya gini, saya misalnya dalam satu hari itu saya hitung-hitung, itu ada sekitar 2000 pertanyaan dan saya harus menjawab itu satu persatu. Yang pertanyaan yang sama itu diajukan itu bisa 20-30 kali. Karena peserta yang lain ini tidak menyimak kan gitu. Jadi pertanyaan orang lain dia nggak lihat, begitu case di dia ya dia nggak tahu gitu. Tapi mungkin karena melakukannya dengan senang gitu. Jadi pertanyaan sedetail apapun kadang saya capture, saya ibaratnya coret, perbaiki di sini, perbaiki di sini. Dan yang menariknya satu, yang dikoreksi itu tidak tersinggung, itu yang saya senang. Mohon maaf kayak ada kawan kita Pak Al-Basri di sini, seorang dosen gitu. Kemudian di angkatan 2 itu saya tahu persis ada senior saya dari IPB. Namanya Pak Agus itu, dia seorang dokter kehutanan yang jago peta gitu. Tapi di grup ini kita saling koreksi dan tidak ada yang tersinggung. Bahkan menerima koreksian itu sebagai hal yang positif. Jadi saya senang sekali ada di suatu kelompok, di suatu grup yang memberi masukan kepada orang-orangnya, itu orang-orangnya tidak tersinggung. Itu yang kuncinya, yang Prof. Hikmat tadi, kunci pembelajaran ini suksesnya. Akhirnya mengarah kepada yang Prof. Hikmat katakan bahwa yang mengajar ikhlas, yang diajar ikhlas, akhirnya kita sukses. Jadi mungkin ini akan jadi pegangan saya mengajar ke depan, bahwa kuncinya gitu. Sama-sama saya mengajar ikhlas, yang diajar ikhlas, akhirnya ketemu nih. Bisa jadi ke depan, saya jujur saya agak anti nih. Beberapa Facebook Skygrapher Mapping dan Skygrapher itu agak saya tegur keras. Karena ketika bertanya pelatihan training kita ini selalu tanya biayanya berapa ya. Itu saya langsung komennya apa? Silakan cari kalau mau yang berbiaya gitu. Dan ketika orang menginbox saya di semua media sosial saya dan tanya biaya, itu saya nggak pernah respon. Tidak pernah saya respon karena apa ya? Bukan munafik, saya butuh uang. Tapi saya tahu rezeki saya adalah dari tempat lain gitu. Tidak mungkin saya akan mencari rezeki lewat training ini. Tapi rezeki saya ada di tempat lain, dengan hubungan baik, punya kawan sekarang di Indonesia gitu. Jadi minimal saya ke Bali, ada Bintang, ada semua-semua itu. Ke Palembang, ke Manado, ke Jakarta, kemana-mana ada teman semua. Ke Kalimantan, apalagi ke Samarinda, Balikpapan, jadi ke Riau. Ternyata inilah maknanya. Jadi tadi saran mengenai... Jadi... Minumnya pelan-pelan. Ya. Halo, Om Marlin. Ya lanjut Om. Tadi saran
tadi saran mengenai kelas apakah harus di Vrizi, saya tidak tahu, tapi ini kalau teman-teman grup merasa terganggu. Kalau saya secara pribadi, saya nggak merasa terganggu. Jadi soal kurang tidur itu biasalah. Jadi jangan merasa bersalah juga karena pengajar mengerjakan report penelitian sampai pagi, subuh itu udah jadi gaya hidup saya juga. Jadi saya sih kurang setuju kalau grup di frisi jam-jam tertentu. Tapi, karena saya selalu siap gitu. Maksudnya saya selalu untuk mengajar. Dan itu juga positifnya buat saya adalah saya melatih otak saya nih. Misalnya ada satu peta di-upload, dalam 10 detik harus menilainya secara cepat. 7 syarat peta yang baik, kurangnya mana, desimalnya mana. Jadi saya juga belajar dan otak saya jadi diasah untuk bekerja. Ada peta misalnya sekian banyak di-upload orang, saya harus cepat merespon ininya kurang, koordinat sistemnya kurang, metadatanya kurang, itu secara cepat. Jadi itu yang senang. Jadi kawan-kawan belajar, tapi saya juga belajar untuk melakukannya secara cepat. Saya membayangkan kayak ada peta di print di depan saya dan hanya dalam 10 detik saya harus mencoret peta itu dan memberikan koreksi. Jadi itu positif buat saya. Jadi tapi ini kesepakatan grup saja, diberisi di jam-jam tertentu, iya. Tapi kalau saya secara pribadi ya, saya sih cuma mau stop ketika saya tidur saja. Karena saya senang sekali lagi, saya senang sekali ini. Saya dengan senang sekali melakukannya. Mungkin itu kawan-kawan. Nah, mohon maaf juga misalnya di angkatan 2 agak keras karena ya itu. Angkatan 2 kenapa mereka banyak ditegur karena banyak juga yang bandel-bandel di grup kayak gak baca pengumuman berulang kali gitu. Gitu, tapi lagi itu tidak membatasi. Saya senang melakukannya. Saya ulangi, saya dengan senang sekali melakukan energi saya full, jadi sama sekali tidak merasa capek gitu. Kira-kira gitu. Silakan Prof. Hikmat dilanjutin, Prof. Baik. Sinyalnya agak kurang. Iya, memang Prof, suaranya kurang bagus, ini, Prof. Apa namanya? Halo. Nah, ini agak kurang bagus nih ininya sinyalnya. Halo. Bagus, Prof. Bagus. Dengar, Om. Dengar. Kedengeran. Halo. Bagus. Dengar. Baik, memang ini sinyalnya agak kurang bagus nih di Bogor nih. Bagus, Om. Bagus, Om, bagus. Halo. Halo, bagus. Halo. Ini bagus. Halo. Ya, ini bagus, Om. Bagus, Om. Ya, bagus. Sip. Nah, udah okay. Pindah kan? Mantap. Silakan, nah, Prof. Baik, jadi memang ya, jadi memang ini grup ini sebetulnya lain-lain. Saya di awal-awal kan ini cerita pribadi aja. Jadi beberapa kali saya menolak mahasiswa yang mendingan saya. Ketika di dalam perilakunya dia menunjukkan sikap untuk tidak menerima apa yang kita berikan dengan baik, dan bahasanya kita ini adalah nggak ikhlas. Gitu. Kemarin ada 3 orang yang saya keluarin dari bimbingan saya balikin ke pimpinan fakultas, saya nggak mau biar. Karena dari sisi sikapnya itu, ya mereka itu nggak menerima. Jadi seolah-olah asal bimbingan bercita-cita untuk lulus, saya nggak bisa. Semester kemarin 3 orang gitu, ke fakultas, saya nggak mau bimbing. Gitu. Karena mungkin pengalaman tahun ngajar tuh orang yang berhasil itu adalah tadi, dia menerima dengan ikhlas gitu loh. Apa yang disampaikan oleh gurunya, gitu kan, gurunya juga ikhlas sampaikan, kuncinya di situ. Berapapun orang yang belajar tentang masalah itu, kalau misalnya nggak ikhlas, nggak selesai-selesai aja. Saya lihat juga tadi ada yang, apa namanya, yang
ya prototipe ini memang banyak dilakukan oleh berbagai apa namanya berbagai kalangan, tidak hanya mungkin dosen atau guru, juga mungkin di pesantren, di apa lembaga yang lain. Tapi kuncinya sama, mereka mengajarkan sesuatu itu dengan ikhlas, itu kuncinya gitu ya. Jadi makanya saya kalau misalnya mohon maaf ini ada kejadian, saya agak sedikit nggak enak ya kalau misalnya orang lihat lab tanpa ngasih tabu dulu, ini cerita apa sih orang gitu kan? Orang udah dikasih kesempatan, orang dikasih udah kasih ilmu dan sebagainya, boro-boro mister terima kasih, lab aja begitu aja gitu kan? Nah saya sih agak strike masalah itu, karena saya sih orang kalau nggak punya etika jangan dikasih ngajar om, itu yang penting gitu kan. Nah salah satu urusan masalah etika itu om dia untuk menerima apa yang kita ajarkan dengan baik, dengan ikhlas gitu ya. Jadi ikhlas itu artinya kita nggak berpretensi apa-apa, yang ngajar begajar gitu kan, yang nerima juga ikut nerima dan sebagainya, dan nggak ada kesan ngolok-ngolok gitu. Jadi misalnya ngolok-ngolok itu dia udah, tapi seolah-olah mau mempermainkan guru, saya nggak suka gitu loh. Karena guru itu secara prinsip dia orang tua, nah itu ini yang makanya keberhasilan kita itu satu di situ gitu kan. Saya tahu memang lama kita main, saya 95 main di peta ini kan, dengan ya artinya dengan in out gitu ya gitu kan ya, walaupun yang sekarang saya nggak begitu apa namanya, nggak begitu familiar om masalah teknik-teknik gitu kan. Nah ini akan menjadi yang apa namanya yang dibutuhkan gitu kan. Jadi bukan hanya misalnya di kehutanan ya, contohnya om Reno itu kan di beliau orang keuangan tuh dipakai juga di situ gitu kan, mungkin untuk sebaran-sebaran yang lain dan sebagainya. Termasuk tadi pagi saya menerima untuk apa namanya? Bagaimana? Apa namanya? Masih sumir gitu sumbernya. Di kesehatan GIS. Jadi masalah GIS, karena Taiwan tuh dia pakainya open source, QG, gitu. Ini mereka menggunakan itu di dalam kesehatan, gitu kan? Nah, jadi bagaimana memodelkan, misalnya saya pernah sampaikan satu slide, bagaimana kita bisa mengukur tentang demam berdarah, ya kan? Itu kan kalau di tipnya aja dibunerin tuh gampang juga, gitu. Belum lagi di kehutanan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini makanya tidak lagi memandang bahwa mapping ini adalah kekhususan khusus. Ini adalah bagian daripada skill atau kompetensi. Kebetulan saya di ITB kan ngajar di apa namanya di ilmu hayati, di kehutanan, di management sampai di pertanian. Itu semua wajib lulus lewat mata kuliah saya. Yang basisnya itu adalah mapping plus sekarang drone. Makanya yang namanya om apa tuh dari Abdi maupun Skygrapper itu pasti saya plot ya, tiap semester minimal 2 orang. Kemarin om Anton sama Andre suruh ngajar gitu kan. Nah ini bukan lagi optional gitu kan, sesuatu keniscayaan yang akan kita terjadi. Nah masalahnya dengan semakin ikut isu semakin kuat, orang lain kan berpikir ini akan semakin mahal untuk diajari gitu kan. Dengan dia punya BTB sendiri, padahal kan nggak gitu kita, gitu kan? Yang pasti kan, ini kuncinya itu om. Satu adalah kita semua harus ikhlas, menerima dan memberi, gitu kan? Yang kedua, kita ini kayak Om Jul ini memang udah nasibnya itu jadi guru. Guru itu domain dasarnya itu apa? Menserkan knowledge, gitu loh. Jadi kalau misalnya mau jadi kaya raya jadi pengusaha, gitu kan? Jadi kalau misalnya pengajar dosen mikirnya pol itu
hakikat dia sebagai dosen itu hilang mestinya. Jadi ya dan tugasnya dosen itu yang kedua adalah menyederhanakan teori ataupun praktek yang kompleks menjadi mudah. Ini saya nilai kita udah berhasil nih. Artinya tanpa melihat level dan langkah siapapun, modul yang dibuat oleh Om Jul dan teman-teman, kemudian ada sharing juga dengan yang lain, itu dengan gampang aja bisa diikuti. Gitu loh. Kan? Jadi artinya mungkin mulai apa namanya dari berbagai level, dari berbagai latar, kita nggak pernah itu menjadi sebuah syarat. Dan ini sebetulnya membuktikan obsesi salah yang sebelumnya, bahwa mapping ini sesuatu yang harus dimiliki oleh masyarakat. Gitu loh. Karena kita kelola. Nah, kita bayangin inilah, contoh nih, ya. Om Anton misalnya. Dia kan bertahun-tahun memainkan peranan untuk melakukan map, apa, data, gambar, video, gitu kan. Tapi mungkin informasi ini tidak cukup ketika berhadapan dengan masalah. Ya Om ya? Yeah. Kan kalau mapping tahu nih, Om Anton misalnya kalau misalnya dia nerbangin drone untuk video, kalau saya tanya, itu kan nggak ngerti. Ya nggak Om? Iya, yeah, iya. Yeah. Padahal itu penting gitu kan. Itu penting. Nah itu. Saya lihat di beberapa negara, yang nama spasial ini sudah dibuka dengan model open source. Makanya saya senang nih Om, ketika ada orang-orang yang di luar itu teriak, kenapa ilmunya yang dianggap quote and quote mahal itu dibikin free. Gitu loh, dibikin free. Itu kan tadi Om Basri dan yang lain-lain, benar. Gitu kan. Pengalaman saya juga sama gitu. Makanya saya ini kan nggak punya basic di GIS. Training itu training tahun 94. Gitu kan. Nah, kenapa saya kuasai masalah ini? Ilmu ini memang dibikin pelit sama orangnya, Om. Ilmu ini dibikin pelit. Karena semakin pelit, orang dia akan semakin merasa hebat, tanda kutip. Padahal orang yang hebat itu akan... Makanya saya selalu tiap ketemu, itu selalu bilang, sharing. Gitu kan. Karena bukan apa-apa. Jadi kalau misalnya sharing duit ya Om, duit itu bisa habis, tapi sharing ilmu itu nambah gitu. Saya ketika misalnya Om Jul kemarin, Om Febri, lain-lain sebagainya, saya merhatiin juga ada sesuatu seperti misalnya Om Ian, oh iya begini ya, mestinya peta yang menarik bagi kepentingan publik. Iya. Karena kalau misalnya saya, dia menarik itu. Gitu kan? Yang penting peta itu menampilkan database file-nya aja. Itu diolah database file, bikin grafik, selesai. Kita nggak peduli misalnya bentuknya, warnanya kayak apa, yang penting database file-nya itu, DBF-nya itu benar. Nah itu yang saya juga belajar juga ini, yang kayak gitu kan. Nah itu berarti ketika misalnya kita sharing, saya juga dapat sharing yang lain, Om. Gitu kan? Jangan dikira saya nggak belajar nih, Om. Belajar juga nih, lagi bikin, baru selesai. Baru spesialis ini, kita analisis tutupan lahan gitu. Karena saya di kampus itu ada 8 asisten tuh, yang khusus. Tapi saya bilang ke Om Jo, saya mau bikin peta deh. Saya bilang kan, bukan buat apa-apa, merepress Om. Ya, saya ngerti kok gininya. Cuman merepress daripada sesuatu yang baru itu, kita bikin sehat sebetulnya. Nah itu. Jadi kalau menurut saya, kan apa yang tadi disampaikan bahwa kita dapatkan ilmu, tolong ilmu yang didapat itu sharing lagi ke yang lain, Om. Gitu kan? Karena juga ini diberikan oleh guru utama kita ilmu yang ikhlas, tolong Om juga memberikan ke yang lain juga ikhlas, gitu. Itu yang enggak usah nunggu lama-lama ya, Om ya. Dapat bikin komunitas, sharing lagi, dapat dikerjakan sharing lagi dan sebagainya. Ini beberapa perusahaan yang gede kan udah direksinya udah nge-WA ke saya, ini gimana cara ikutnya? Saya bilang baca aja tuh di Skyscraper Mapping, jadi itu nanti ada yang namanya Om Anton yang akan menyeleksi gitu aja, Om. Gitu kan? Ya. Karena saya nggak, kalau misalnya udah suasana kayak begini nggak mau privat saya.
gitu kan. Jadi itulah artinya yang namanya belajar itu hal yang lumrah. Kalau misalnya kita pusing minum paramek macam-macam, om, itu lumrah aja, om, gitu kan. Nama juga belajar, om, gitu kan. Tapi kalau misalnya lihat yang ngajar itu lihat om Juru hampir 16 jam tiap hari nongol kayak gitu. Karena apa? Psikologis jadi pengajar dengan yang diajar itu beda. Gitu, om. Ya. Jadi kalau misalnya yang mungkin Om Basri sama juga kan, lecture juga dosen, Om Yahya juga sama. Itu kan psikologis sebagai dosen kan lain. Gitu loh. Tapi kalau misalnya jadi mahasiswa, psikologisnya kan pasti pusing, om. Gitu, om. Itu wajar. Jadi nggak bisa misalnya lihat Om Jul nggak pusing, lihat Om Anton pusing. Karena posisinya beda, om. Gitu kan. Haknya dan kewajibannya beda, om. Gitu, om. Gitu kan. Tapi yang sama adalah masing-masing sama ikhlas, om. Jadi wajar lah. Kalau misalnya belajar itu pusing dan belajarnya. Kalau misalnya dosen pusing, itu dosennya yang salah. Gitu kan. Tapi kalau proses belajar dosennya kalem, masihnya pusing, itu masih benar, om. Ya nggak? Iya. Gitu. Jadi jangan sampai Om Jul ini dibikin pusing dengan kelakuan kita, gitu kan? Saya itu aja. Jadi saya artinya benar. Kalau lihat Om Jul ini, saya kan mainnya dengan gurunya dia, dengan Om Max Tokede itu. Persis orangnya kayak Om Jul ini. Dia energik. Kalau ditanya dia selalu ngasih apapun gitu loh. Jadi saya sejak 94 main di Pulau Papua itu enggak pernah kehilangan ketika nanya ke dia. Jadi kalaupun misalnya ada tamu saya yang dari luar yang mau ke Papua, kalau misalnya nanya di Kultana, saya pun Niva. Di situ ada Dictionary of Papua Island, namanya Max Tokede. Saya kalau ke Manokwari pasti ke punya apa namanya, ke mentornya Om Jul, persis orangnya kayak gini, gitu kan? Orang apa nama Sulawesi itu, orang Poso, cuman dia lama di apa namanya sejak kuliah di Manokwari. Jadi bagaimana sharing dan sebagainya, waduh, selalu memberikan inspirasi kayak gini. Jadi orangnya nothing dulu saja lihat gitu kan. Kalau ngomongnya plak persis kayak Om Jul, gitu kan. Ngomong plak 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 kayak gitu kan. Jadi nggak ada basa-basi. Nah itu yang itu kan. Ya apa namanya, memantau terus, om, memantau terus. Saya punya grup mungkin 200-an tuh grup, sisanya saya arsip semua, cuma yang dua itu aja. Nongol yang lain langsung arsip, nongol yang lain langsung arsip. Cuma yang dua ini aja, yang dua grup ini aja, terus berjalan dengan mulus, karena masing-masing juga saya tahu masing-masing bagaimana kesulitan menguasai ilmu pertanian ini, gitu kan? Dan kuncinya cuma satu, kalau kita susah itu menerima, itu loh. Itu yang mungkin Om Jul, Om Anton, Om Bahrun, Om yang lain, itu yang harus kita jaga. Apa yang kita terima, lanjutin. Apa yang kita terima, lanjutin gitu loh. Gitu kan? Itunya. Jadi enggak ada lah cerita umpetin aja. Karena saya paham tiap hari saya bermain kan di masalah mencermati masalah teknologi. Apalagi teknologi yang masalah ini gitu kan. Yang diajarin oleh Om Jul. Om Jul itu adalah ilmu basic kan. Gitu kan. Jadi ya apa namanya, saya ngajar di informasi geografis dan pemodelan. Saya bukan orang geodesi, sama dengan Om Jul orang kehutanan. Gitu kan. Nah, tetapi ini adalah tools kita. Coba lihat, ini loh. Jadi saya garis bawahi bahwa kita ya yang untuk digunakan menganalisis keruangan, om. Gitu kan. Om Anton misalnya bermain di wisata. Dengan lihat peta, bagaimana membuat jaringan wisata misalnya. Bagaimana menempatkan misalnya
ruang untuk saya pamer, di mana tempat parkir dan lain sebagainya. Yang selama ini ruang-ruang itu enggak pernah kita analisis, Om, gitu kan? Tadi mungkin ada Om Oki di pertambangan. Bagaimana ini bisa dianalisis, gitu kan? Ya, bagaimana lihat jalur, bagaimana ngangkutnya, kalau misalnya di situ ada smelter, smelternya di mana, lain sebagainya. Ini informasi ini sangat luar biasa. Gitu kan? Karena dasarnya yang ilmu sistem informasi geografis, jadi gini, kita berbicara tentang sistem. Sistem itu ada dua. Pertama adalah satu komponen, yang kedua ini adalah bagaimana komponen satu digabungkan dengan komponen yang lain. Ya kan? Dan informasinya itu adalah sifatnya spasial. Jadi spasial itu adalah keruangan. Yang disebut ruang itu apa? Gambar titik, gambar garis, gambar poligon, dikasih koordinat, itu selesai namanya. Itu ya. Nah, cuma masalahnya kan Om Anton belum selesai sih analisis di depan lahannya, Om ya, baru gabung. Nah, itu. Ya. Itu kan di situ kuncinya. Nah, jadi pada jadi sebetulnya bisa kayak gunung, kayak apa namanya tadi rumah lain sebagainya digambarin. Kalau misalnya dia set, oh ini. Dia orang itu namanya poin, satu titik. Titik disambung dengan titik satu digabungin itu jadi line, Om, jadi garis. Kemudian 1, 2, 3 minimal 3 titik digabungin itu namanya poligon. Nah, itu kan gambar anak TK, Om. Ya enggak? Itu kan cuma masalahnya gimana garis, gimana poligon itu dikasih koordinat, selesai. Makanya selalu bilang ini kan membuktikan kita bukan untuk memperkuat semangat kita bahwa yang namanya yang namanya mapping GIS kalau memang itu kita ikuti dengan step yang bagus, ya kan, step yang bagus ya tadi seperti yang disampaikan oleh Om yang lain senang gitu kan. Saya sama Om Jul lagi melihat juga modul yang dibikin Om Jul ini bisa diikuti nggak, Om, gitu kan. Nah itu kan, tapi ternyata alhamdulillah saya cermati juga Om Dian ini kan jarang muncul di grup tapi gambarnya salah satu yang paling bagus. Jangan-jangan dia musingin sendiri lihat dia gitu ya tuh, sehingga hasilnya seperti itu. Nah ini adalah yang selanjutnya bahwa kita sudah punya keinginan, kita sudah punya roadmap, kita sudah punya planning bagaimana sesungguhnya si pertataan itu dijadikan sebagai tools. Cuma yang masalahnya adalah gimana metodologinya ini cair. Dan ternyata alhamdulillah apa yang kita rancang ini bisa diterima itu ya, Om. Gitu kan, ini sebetulnya gitu. Dan ini terus terang bagi saya, Om Jo, mungkin yang lain, ini baru nih gitu kan, ini ngelola kelas ratusan waktu yang bersama itu bukan hal yang gampang ya, energinya kan lebih tinggi daripada siswa gitu kan, karena gak ada beban psikologis jadi dosen, Om, gak ada harus ngumpulin tugas macam-macam, Om Basri ya gitu. Ya itu. Jadi terima aja apapun yang nanti yang disarankan oleh guru utama, saya manggilnya guru utama, layak dia lah untuk memberikan pengajaran dan sebagainya, dan tolong segera bersikap untuk istiqomah itu apa ya? Ya konsisten lah. Konsisten dan humble itu yang penting. Jadi jangan merasa wah ini gua udah dapat nih pelajaran gini, gitu kan? Nggak bisa gitulah. Artinya yang kalau yang mendapatkan knowledge itu tolong untuk mencermati. Karena saya tahu dalam pengembangan teknologi kayak begini itu cukup knowledge, tuh kan? Knowledge kadang-kadang ya udahlah kayak misalnya gini. Gimana sih apa bedanya UTM dengan misalnya dengan geograf gitu kan? Itu kalau misalnya kita buka buku teorinya tentang geomatika,
kira-kira mungkin 400 halaman bicara tentang koordinat. Tapi kita kan nggak butuh menjadi orang seperti itu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kalau kita mengukur, poligon, itu kan nggak boleh gridnya itu pakai apa nih? Pakai yang geografik, tapi dia harus dikoneksi dengan UTM. Nah kita butuh itu aja, gitu. Jadi lebih ke praktikal lah, lebih ke praktikal yang namanya pelatihan itu beda dengan. Jadi mohon maaf nih omongnya, kita ini tidak bikin kuliah, kita ini adalah bikin training, ya. Jadi lecturing dengan training itu dalam komposisi kurikulum itu agak beda. Jadi kalau lecturing itu memang minimal 70% itu harus teori. Tapi kalau misalnya di dalam lecturing itu bisa 80-90 itu adalah praktek, gitu kan. Om jangan bertanya terlalu detail gimana teorinya ke guru utama kita, Om Jul lain sebagainya. Gitu kan, pusing-pusing kita aja lah yang kayak gitu teorinya. Yang penting om-om ini bisa menggunakan knowledge trick teknologi untuk membedaan kita sebetulnya. Gitu kan, itu harapannya dari sebuah training. Jadi kalau misalnya training ada sesuatu yang disembunyiin, itu bukan training Om Basri. Suruh bikin training baru namanya itu kan. Gitu. Ya, saya kira itu aja lah, mudah-mudahan kita selalu. Saya alhamdulillah nih selama hampir 3 minggu ya, mohon maaf 3 minggu ini saya melihat semuanya sehat walafiat ya. Mungkin kita membangun sebuah energi yang positif lah di antara kita, saling memberi, saling menerima, saling sharing impor dan sebagainya. Itu sangat baik. Dan yang utama alhamdulillah bisa kita saling silaturahmi dan saling mendoakan dong. Yang penting saya nggak lihat yang sakit alam sebagainya, walaupun mungkin kadang-kadang saya nggak ngerti juga di rumah itu ada kejadian apa om, gitu kan, saking asiknya saya baca di grup dan lain sebagainya gitu. Saya kira itu ya om yang closing dalam pertemuan ini, dan mudah-mudahan nanti kita sharing ya gimana evaluasinya, kemudian kelanjutannya dan lain sebagainya gitu ya. Dan kini dalam masa sekarang ini kan yang susah itu orang yang punya ilmu tapi sharingnya pelit gitu loh. Saya katakan pelit aja. Mungkin ilmunya cuma segitu aja om ya. Mudah-mudahan dia bisa sharing ke yang lain. Banyak kok yang lebih jago daripada saya masalah tentang ini lain sebagainya. Punya di kampus juga ada yang punya lidar macam-macam. Kampus saya lengkap om masalah drone, tapi saya nggak bisa pinjam. Gitu. Drone-nya pun nggak bisa pinjam juga om. Dikerjain juga sama dia. Gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Makanya saya senang dong. Jadi kalau ada teknologi suka berbisik sama Om Akbar, om beliin dong om, gitu kan, kayak kemarin yang kamera-kamera itu kan, ya itu ya karena beliau memang bidangnya di situ, dan saya bilang masa deh ketua Abdi nggak punya barang baru kan, oh, panas dibeli lagi kan dia kan, ya, kayak gitu. Jadi yang pasti mungkin juga nanti mungkin teman-teman yang punya wahana yang baru dan sebagainya, saya kira mohon bisa di-sharing juga gitu ya, karena mungkin nanti di level ketiga om juga mau main begitu om. Itu kan, jadi mungkin kita kurangin nih beban sharing kita ke peserta, nanti akan bikin hal-hal yang sifatnya praktikal gitu ya, seperti tadi Om Jo bagaimana dia si drone ini bisa menghitung tentang banjir, bukan? Saya juga ada yang pernah mungkin modalnya bisa dipakai juga di drone ini. Cuma dulu saya pakai yang SRTM atau kalau misalnya sekarang Demnas lah, gitu kan? Jadi misalnya ini ada satu titik kita bisa ngitung deh, cek ke atas itu
wilayah yang harus dikonservasi berapa, kemudian aliran bawah ke bawahnya itu berapa kilo, apa yang digunakan. Tetap ujungnya itu di tutupan lahan mau Anton. Kan yang menggunakan itu siapa? Apakah perumahan, itu dan sebagainya. Nah, artinya semakin levelnya semakin naik, gitu kan, sebetulnya pekerjaannya akan semakin lebih filosofis, ya, lebih ke tetapi pengerjaan akan lebih banyak dilakukan secara mandiri oleh peserta, gitu kan. Saya kita nggak tahu sampai level berapa nih kita akan mulai. Ya, jadi bisa jadi nanti ya sama-sama lah Om lah, gitu kan. Itu ya mudah-mudahan kita bisa tetap terus berjalan sih. Masih banyak sih sebetulnya yang bisa kita sharing. Tapi terutama mungkin di dalam sharing nantinya juga. Ini saya juga sama Om Jo minta feedback juga terkait dengan masalah-masalah apa sih yang dihadapi gitu ya, gitu kan. Mungkin tapi teman yang lain yang ada di grup ngerti itu silahkan aja, gitu kan. Gitu. Karena leveling kan sama ya Om. Kalau misalnya pendidikan dasar semakin tinggi itu semakin dilepas sebetulnya. Gitu kan? Sehingga ketika dia melepaskan semakin tinggi, dia akan lebih mandiri dalam melakukan analisis, melakukan sintesis, termasuk yang tadi Om Jul bilang melakukan sebuah desain. Desainlah bagian dari DSS, Decision Supporting System. Ini bisa. Jadi misalnya kita bikin simulasi sederhana, ini wilayah daerah banjir misalnya, wah ternyata ini daerah banjir gitu. Apa yang harus dilakukan di decision support system gitu. Nah, itu basicnya apa? Di spasial gitu. Jadi enggak ngawang-ngawang dulu spasialnya enggak ada, itu banyak kan gitu. Gitu kan? Karena enggak ngerti spasial gitu. Nah, ini makanya saya senang sekali gabung di sini. Artinya silakanlah kita berdiskusi, sedotlah ilmu semua ini sambil kita sharing juga, nyedot juga ilmu om-om semua kan, kayak gitu kan. Jadi saya juga nggak begitu paham tentang masalahnya, misalnya masalah foto, video, lain sebagainya gitu kan. Kadang-kadang nanya juga ke Om Anton, Om bikin komposisi gitu kan. Nah, itu kan sharing juga kayak gitu kan. Karena kita saling-sharing aja. Jadi nggak ada yang lebih unggul, nggak ada yang lebih jago. Cuma hanya masalah waktu aja. Siapa yang duluan mempelajari masalah itu, silakan sharing kepada yang belum. Saya kira mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu berkah hidup kita semua ya Om ya. Amin. Ya. Dan selalu dilimpahkan kita semuanya gitu ya. Amin. Jadi ini bagian kontribusi kita bagi masyarakat, bagi bangsa, negara, yang terpenting bagi umat manusia sebetulnya. Nanti kita akan ketemulah nanti kita ya, ketemu bagaimana pemanfaatan lebih luas. Yang penting kita sekarang apapun yang kita lakukan tadi tetap sama-sama untuk sharing dan saling ikhlas untuk memberi dan menerima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Prof. Hikmat, Om Zul, Om Barun, Om Reno, Om Farun. Nyalain kamera dulu, Om. Nyalain kamera. Oh ya, nyalain kamera sama Anmut. Nyalain kamera sama Anmut. Siap. Siap. Oke. Kamera nyala. Di unmute juga kita foto session. Oke. Okay. 1, 2, 3. Terima kasih. Halo. Thank you. Oke. Okay. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi dan kita tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.